Kayaknya mereka beli makan sih di belakang. Barang kalian gak ada yang ketinggalan kan? Gak ada kok. Ya udah, aku langsung balik ke kosan aja ya. Iya. Din, minta tolong dong bukain pintunya. Awas. Ke dalam. Guys, kalian ngerasa nggak tadi malam itu beneran hantu apa enggak sih? Kalau aku sih selama ini nggak pernah lihat hantu. Kalau aku sih cuma diganggu sama suara-suara doang, nggak pernah sampai lihat. Hus, ngaco kalian. Ngapain ngomongin itu? Ntar hantunya datang beneran gimana? Ayo kita masuk kamar aja. Ayo. Tahu. Ya udah yuk kita istirahat yuk. Ya udah. Ayo sini. Ayo. Capek ya. Sini kamu mau mandi? Iya. Kamu apa aku duluan? Aku duluan aja. Oke. Aku mandi dulu ya. Oke. Kamu mau makan nggak? Nggak. Aku capek. Tidur aja. Ya udah yuk kita tidur aja. Zah. Aku ke kamar mandi dulu bentar ya. Mau ke mana? Bentar doang aku ke kamar mandi. Jangan lama. Iya, mau sih kamu. Iya. Siapa itu? Gak ada. Apa? Enggak, ada yang lewat. Aku takut. Udah. Ini minum dulu. Enggak takut. Ini, minum dulu. Kamu kenapa sih? Enggak, aku kira itu kamu. Gak ada, itu kan kamu cuma mimpi. Enggak, sumpah. Gak ada. Gak ada yang lewat. Gak ada. Aku udah kamu tidur lagi aja. Udah sana. Iya, kamu tidur. Iya, tidur duluan dah kamu. Iya, tidur. Kamu. Oh, di sana. Iya. Tidur aja. Gimana kalau aku itu dengan kita? Ya, mudah-mudahan aja untuk itu gak kesini ya, soalnya aku juga takut. Iya, sama aku juga takut banget. Mending aku tidur di mana aja ya. Pungan itu, ya Allah. Din, dong. Kok kayaknya air kamar mandi hidup ya? Ya udah, sama kamu sama yang lain aja, aku masih ngantuk nih. Aku kan takut sendirian. Udah, kamu sama aja deh. Ya udah deh, kamu tidur aja. Kok aneh sih, tiba-tiba berani ngelakuin itu. Coba sama aja.
barusan lewat. Il, kamu tahu tadi itu apa sih ya? Tahu sih. Kok kamu merinding ya? Iya, sama. Cinta ini ke kamar mandi, mandi kan. Terus aku melihat jendela, ada yang lewat gitu. Sekalian doang, gak ada, gak ada. Iya, ini pasti, gak percaya sih. Gak ada. Ada. Semoga ya kamu ya, disamperin. Gak ada setan-setan. Udahlah, mending kita tidur lagi aja. Ayo di sini aja ya. Ayo, udah tidur aja. Kalau berdua aku takut juga. Kenapa gimana kalau besok kita bilang ke Gilang aja? Ya udah. Kamu di mana? Ya elah, dik, jam segini ngapain aja sih? Baru juga jam berapa ya? Jam 7-an udah tidur. Gak asik banget lah. Kayaknya sih, siapa namanya si Rizky kemana juga deh ya? Sorry, udah deh. Gue daripada bengong-bengong, enakan kayaknya tidur juga. Rik, gimana tadi? Temu gak sama Sirki? Gak ada ya? Gak nyaut lagi. Jangan-jangan udah ngorok banget tuh bocah. Ya udah deh, besok aja deh. Kang, Pak Haji lu dik. Bangun nih lo, tahu? Pahu bledos namanya. Ayo makan, bangun dulu. Lu bukannya barusan tidur di situ? Mana? Barusan di situ pakai sarung siapa? Kalau aku baru datang kamu ini. Halusinasi doang kali. Lu jangan ganggu dik. Kamu kali mimpi. Emang lu baru datang? Baru datang. Perasaan di sini ada orang. Terus? Pakai sarung. Liburan. Bukannya lu? Aku aja baru datang kamu ini. Kok bisa bilang aku? Ya udah lah, mungkin halusinasi gue doang. Lu lanjut tidur. Jelas kamu. Lu lanjut tidur. Udah mau tidur? Ya. Ah, makan tahu aja dulu. Ini yang tahunya. Kayaknya tahunya keras, Pak. Itu aja makan kamu aja coba. Ah, enggak enak. Ngapain kamu? Ayo bangun dulu. Janganlah, Pak. Bangun. Saya enggak suka tahu, Pak. Nah, coba dulu makan, Pak. Ini kayaknya ada permen lah. Coba rasain ini, rasanya. Nah, daripada gue makan, hah? Gimana gue makan? Nah, terus kamu coba. Mau tidur? Jangan begini aja, Pak. Nah, coba lu makan dulu. Terus? Makan sampai capeknya, Pak. Coba dong. Ya. Ah, berarti ini kayaknya enggak. Aku ini bawaan. Kayaknya lu udah dikasih tangga, jangan-jangan lu cuma ngambil doang nyolong ke depan rumah lagi. Udahlah, tidur, Pak. Ah, enggak asik, suruh makan enggak mau dia. Ah, makan sambil tidur lah. Ah, enak banget ini lo. Udahlah, Dik. Ngapain lu sih, Bro? Ikut gua yuk. Wah, kayaknya ada kopi cup. Minum dulu dong. Ah, enggak ada, Dik. Au, kamar mandi ulang. Ya udah sana lah, terserah lu. Udah malam.
Dini yuk, utamanya Dini, kasihan dia kan semalam tidur sendirian. Itu sih gak bangunin. Sini. Enggak, kalian duluan aja. Gimana kalau kita telepon Gilang aja? Soalnya kan kita ditelepon terus. Ya udah, telepon aja. Oke, ya oke kan ya. Halo, assalamualaikum. Iya, Zah. Selamat. Ngapain? Tumpin nih pagi-pagi nelpon. Ada apaan ya? Kamu di mana lah? Iya, sama kita. Oh, gitu. Ya udah deh, gue kesana ya. Tapi gue mandi dulu. Iya, iya, oke, oke. Ya udah deh, tungguin aja di kosan ya. Setelah mandi, gue langsung kesana. Oke. Dik, gue yuk. Mana lah? Ntar lagi, tapi gue mandi masih dulu. Lagi nih. Gue mandi dulu. Ntar lagi kosan cewek-cewek ya. Iya, berarti aku tidur dulu ya. Iya, ada. Nanti ya, bangun jam 1 ya. Iya. Oke. Ya udah, kita tunggu dulu aja. Gila masih mandi. Ayo, keluar ya. Wih, sore nih kesiangan ya? Lagi ya, ngapain? Lama santai. Lagi tendang ya? Lagi santai, santai. Diki nih, lama banget ya. Mau mandi, mah nggak mandi. Mandi sungai. Oh, mandi sungai. Wah, keren banget. Terbangun ya. Terbangun kan? Diki nih kayaknya dia begadang terus. Ada apa sih? Tumben kalian nelpon-nelpon? Ini loh, kemarin kan lo aku digangguin sama Gilang di kamar mandi. Oh, jadi kalian digangguin juga? Iya. Sama dong, kita berdua digangguin ya, Dik ya? Iya, semua. Nah, si Diki malah kemarin nampak sampai katanya sampai dipegang kan? Apa di situ? Kayak gini itu. Gimana ya enaknya ini? Kayaknya sih ini dari apa? Dari yang kemarin sih emang sih. Yang kemarin di kakak donom itu ya? Iya. Gini aja. Saya kemarin kan udah muter-muter nih, bilangnya ada paranormal lah, paranormal kan. Nanti saya bakalan ke Mas Sandi, Mas Sandi yang bakal bantu kita. Saya bakal ke sana, kalian ikut nggak? Ya. Jadi kita langsung Mas Sandi aja deh ya. Kita ke sana, minta tolong Mas Sandi gimana biar nggak ganggu. Siapa tahu nanti Zen bisa ditemukan di sana. Ya. Oke, kita langsung jalan ke sana ya. Daripada lama, kesian yuk. Nah, ini di tempatnya Mas Sandi. Assalamualaikum. Mas Sandi. Ada orangnya enggak ya? Assalamualaikum. Coba, Mas Sandi. Permisi. Mas. Waalaikumsalam. Ya. Mas Gilang, ada apa? Ini Mas, maaf saya mengganggu waktunya Mas ya. Iya. Saya ada kelas. Oh, maaf permisi Mas ya. Iya, monggo. Ke sini Mas Dik. Masuk aja Dik, Mas. Masuk Mas, duduk. Gini Mas, apa ya? Pas kita KKN kemarin ada teman saya itu yang apa ya, melanggar aturan di sana Mas. Sampai hari ini kita coba cari anak itu ketemu. KKN-nya di mana? Kemarin katanya kita di desa iya benar. Yang lebih tahunya sih ya kemarin sama Diki keluarnya. Nah sampai saat ini itu anaknya udah ketemu Mas. Dan kita ini semua diganggu. Ya, ya berapa hari? Kalau nggak salah udah hampir 3 harian kita diganggu. Iya. Makanya saya mau ngajakin Mas Andi untuk mencari si Zen ini. Kapan? Hari ini? Iya hari ini Mas. Dia cowok yang hilang? Iya cowok. Soalnya kalau kita lama-lama Mas, kasihan sama yang kayak Mas sering diganggu tiap malam di kosan Mas. Dia katanya banyak kelapa-kelapa gitu Mas. Gimana? Nanti bisa nggak menurut hari ini? Bisa, hari ini juga. Iya Mas. Bentar ya, tiba-tiba dulu. Iya Mas, kita tunggu Mas. Ini langsung berangkat Mas kan? Iya. Atau masih ada yang mau ditunggu? Enggak sih, kita cuma sama anak-anak aja Mas. Langsung ya? Iya. Maaf Mas, mengganggu waktunya Mas ya. Apa santai.
Kayaknya udah manggrib ya, kasian juga sama cewek-cewek, mending ceweknya nggak usah aja dik ya. Iya. Oh iya, yang cewek-cewek mending nggak usah ikut ya. Kita kalian nyari ini sama Diki sama Sandi aja. Kalian pulang aja ke kosan mereka aja ya. Soalnya kalau cewek-cewek ke hutan kan nggak baik juga ya, dik ya. Iya benar. Ya udah, mending kalian ke kosan aja ya balik ya. Ya. Dik, ayo dik. Udah, hati-hati ya. Iya. Sampean kemarin itu hilangnya di mana? Di pohon besar. Sebelumnya, tapi lapangan itu udah lagi di atas itu. Udah ayo, ngapain sih gara-gara ngobrol? Cepet aja. Ya sudah yuk, lagian kita cari dulu bismillah. Ini udah malam juga kita di hutan. Oh iya. Bro mulu sih. Ini benar lokasinya, Dik? Iya benar. Yang lagi dari. Berarti ini masih lanjut ini? Iya, lanjut. Ini udah jam berapa? Perasaan aku juga enggak enak jam ini. Ini naik terus, Dik? Hampir udah. Hah? Sedikit lagi. Ya. Kalau di sini jalannya kayaknya masih ada jalan setapak ini. Mas, stop. Iya, Mas. Itu ya. Kemarin yang ganggu sampean cewek ya? Nah, iya bener cewek. Cewek? Iya. Sosok kuntilanak? Iya, kayak bener, gitu. Dik? Rambutnya panjang gitu. Oh gitu? Iya, jelasnya. Gak tahu apa kuntilanak apa-apa, gak ngerti juga. Gak ngerti ya? Oh, cewek okay. Ya? Iya, yang jelasnya dia panjang, terus narik. Posisi dia sekarang pas di belakang saya. Nah, masa iya? Di sebelah mana, Mas? Coba. Di belakang saya, di pohon. Nah, tapi ini teman sampean gak ada. Nah, seperti berarti itu. Coba, anunya doang? Iya. Terus yang Zen teman saya? Gak ada. Saya udah kelihatan Z, udah kelihatan teman sama. Emang ada di sebelah mana, Mas? Di belakang saya, persis di belakang saya. Sebelah mana, Mas? Di sini, pohon ini. Oh, tadi kelihatan di sini. Lah, tapi kok gak ada. Gak ada sih, Mas. Gak ada kelihatan itu, Mas. Nah, itu. Udahlah, kita cari aja langsung ke atas, Pak. Mungkin cuma halusinasi aja sih. Udah, kita cari aja sih. Gak gitu juga sih, Mas. Tapi perasaan, kan gak ada, kan, Bro? Kan gak ada, kan? Yaudah. Kita mending lanjut aja. Mungkin cuma perasaan aja sih, Mas. Iya. Gimana kalau ya, Mas, kita? Aku yakin tadi kelihatan kok. Emang benar, Mas? Tadi ada di sini. Benar, Mas. Aku tadi kelihatan di sini perempuan. Ya, terus baju putih sosok kuntilanak. Bilang gitu ya. Ya. Terus pas kali sahabat sampean sama temennya itu ngelihat dia tuh ngilang. Ntar kalau emang ada lagi, ya, saya minta tolong bukain mata batin kita. Tapi temennya sama enggak ada ini. Cuma kelihatan sosoknya tuh. Gimana? Apa kita Indah. Paksa cari aja? Ah, kita paksa cari, tapi si ketua itu biar tahu dia. Gitu. Biar dia bisa ngeliat juga. Oh, soalnya gitu. Anak-anak enggak percaya sama saya, Mas. Gitu. Iya, jadinya takut saya bikin-bikin gitu, bikin ya. Cerita. Ayo kita datangi ya. Itu siapa? Si Gilang ya. Ini orang berdua lama amat sih. Hei, ngapain, Bro? Bentar. Apaan? Mas lah. Awas, Mas, di depannya sampean. Mana? Di sini nggak ada apa-apa, jangan batu doang. Loh, beneran loh, di sini tadi. Itu loh, ada. Itu ada. Sekarang kalau emang ada, Mas, di sini pasti dia nampak di sini, Mas. Ini nggak ada kok. Daripada kalian ngobrol di situ, mending kita lanjut aja ke atas. Mas, nggak usah lanjut ke atas. Dia itu ada di sini. Dia ada di sekitaran sini. Kalau emang ada di sini, kan dari tadi kan kelihatan, Dik. Gak enak, jangan gitulah. Kita kan cari teman kita di sini. Ya. Iya sih. Coba aja, gimana kalau kita, biar kamu percaya ya kan? Kita buka mata batin, biar kamu percaya. Ya udah, daripada kita berantem mulu nih, gue ngikutin itu aja deh. Enaknya gimana? Gimana kalau sekarang kita buka mata batinnya? Boleh, gak apa-apa. Sampean sudah siap? Kalau emang dibutuhkan sih, Mas, saya siap sih. Untuk berinteraksi, soalnya ini menyangkut anggota saya ya di KKN, Mas. Saya juga bertanggung jawab di sana. Kalau emang ini perlu, saya siap, Mas. Gimana? Okay. Kalau emang beneran ada sih, ya. Saya mau. Kalau sampean sudah siap lahir batin, saya bisa bantu kalian untuk buka mata batin. Ya. Berarti kita nggak perlu naik ke atas lagi nih? Nggak perlu. Dia ada di sini kok. Dia ada di sekitar sini. Saya ngikut aja sih. Gitu ya? Enaknya Mas Andi gimana? Sekarang kalian pejamkan mata. Jangan dibuka sebelum saya suruh. Ya. Sementara itu saya mau kontak batin dulu dengan
si sosok ini, ya. Oke, siap. Silakan. Biar sampean, dia biar bisa komunikasi dengan sampean. Nanti sampean sebagai ketua KKN ini, sampean utarakan. Intinya sampean minta maaf lah atas kesalahan ini teman sampean, ya. Iya, siap. Ya, sampean buka apa? Sekarang pinjamkan mata. Saya mau jadi dulu. Ya, sih dulu ya. Jadi mulai sekarang kan? Iya. Mas, hitungan 3, buka mata ya. 1, 2, 3, buka. Sekarang posisi dia ada di sini, di batu. Mas, gak usah takut, santai, gak usah takut. Aku sudah ngomong, aku sudah mediasi, aku sudah pamit. Sekarang sampean utarakan apa yang mau sampean tanyakan. Gak usah takut, ayo saya bantu. Kenapa? Apa bisa ngobrol dengan saya, Mas? Bisa. Kenapa sampai sekarang ketakutan? Mas. Mendekat aja. Anda yang kemarin membawa anak KKN, benar apa enggak? Kenapa sampean bawa? Sekarang ini ada temannya, ketua dari KKN itu, dari Universitas Tepi Kota. Bersediakah Anda untuk komunikasi dengan mereka? Gimana ya? Ayo kamu, biar kamu yang bersedia. Ayo. Tapi saya nggak berani, Mas. Udahlah. Sana. Ayo. Ayo. Ya udah, balik. Lu aja sih. Kita tanya biar jelas, ya kan? Mesin kemana, ya kan? Ya. Permisi. Kamu yang bawa temen aku, si Zen? Iya. Dia masih ada? Iya, masih ada. Terus kamu bawa kemana temanku? Kembalikan temanku. Aku sembunyikan dia. Sembunyikan di mana? Teman aku bisa kembali enggak? Bisa, tapi ada syaratnya. Nah, terus syaratnya apa? Kamu harus kembali ke sini pada malam satu suro. Gimana? Satu suro, Dik. Gimana? Kok enggak ada, Dik? Ya itu, gimana? Kita rebuan aja. Iya. Mas! Yang buat pas malam satu suro, iya. Gimana, Mas? Ini barusan saya... bicara sama dia, ya. Katanya kita harus balik di malam satu suro. Satu suro. Iya, Mas. Bagaimana, Mas? Persyaratannya itu aja. Iya. Enggak ada persyaratan lain. Enggak ada, cuma bilang kayak gitu tadi. Itu persyaratan buat teman saya si Zen itu biar kembali, Mas. Nanti sini. Satu suro itu besok ya. Iya, Mas. Besok Mas. Satu suro. Iya, Mas. Jadi kita kembali ke sini lagi. Berarti kita ini kita balik aja, Mas. Iya, ini sudah hampir subuh kan. Masa kalian mau lanjut cari? Tapi udah benar-benar hilang. Iya, enggak ada, dia sudah pergi. Jauh ya. Kayaknya sudah, iya. Ya udah, kalau kayak gitu kita mending balik aja, Dik. Iya, ya. Ya, kita hari ini balik ya. Iya, sudah subuh ya.